Rizky Billar terciduk bersikap dan bertingkah laku seperti ini saat Lesti Kejora berduet bareng Gunawan Maluku Utara. Baru-baru ini, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia berhasil menemukan sang juara 1, 2, dan 3 yang sudah usai digelar beberapa waktu yang lalu. Pada saat grand final atau malam perebutan juara bergilir Lida Indosiar 2020, Gunawan Duta Lida dari Provinsi Maluku Utara berduet dengan sang juara The Academy musim pertama Lesti Kejora. Keduanya berhasil memukau dewan juri dengan membawakan lagu Kulepas dengan Ikhlas. Vokal Gunawan Maluku Utara yang cukup mumpuni ditambah lagi dengan alunan merdu Lesti Kejora yang tak diragukan lagi membuat penampilan dari mereka berhasil meraih all show dari semua dewan juri. Namun pada saat Lesti Kejora dan Gunawan Maluku Utara perform, Rizky Billar yang menjadi host merasa risih dan tak tenang saat melihat duet maut dari Lesti Kejora dan Gunawan saat itu. Terlihat Rizky Billar terciduk dan tak nyaman ketika melihat aksi mereka itu. Rizky Billar berulang kali memasang wajah sinis dan risih saat kamera menyorotinya. Tergambar tingkah laku Rizky Billar yang tertangkap kamera tanpa sepengetahuannya bersikap seakan pasrah tapi tak rela. Momen tersebut tersirat jelas bahwa benih-benih cinta dalam hati Rizky Billar kepada Lesti Kejora kian tumbuh, mekar bersemi. Tak salah jika para netizen mengatakan bahwa antara Lesti dan Rizky Billar saat ini ada apanya. Jika dilihat dari gelagat Rizky Billar, memang kabar mereka sudah jadian benar adanya. Ditambah lagi baru-baru ini Rizky Billar memberikan apartemen mewah kepada Lesti Kejora bernilai miliaran rupiah. Banyak yang mengatakan hadiah tersebut sebagai mahar untuk masa depan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke depan nanti. Apalagi keluarga besar mereka sudah sering bertemu. Kabar tentang pernikahan mereka tahun ini bakal terjadi dan benar adanya. Namun sayangnya keduanya, baik Rizky Billar dan Lesti Kejora, belum menjelaskan dan memberi pernyataan bahwa mereka sudah menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Namun kita hanya bisa berdoa dan berharap semoga Lesti dan Rizky Billar bisa berjodoh dan menikah dalam waktu dekat ini. Itu saja informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.